yang diduga sebagai pengedar narkoba dibekuk Satuan Narkoba Polres Asahan saat menunggu pembelinya di sebuah warung di Desa Seirenggas, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Kedua pelaku yang tertangkap sempat membuang barang bukti saat akan digeledah oleh petugas. Dari tangan kedua pelaku berhasil ditemukan beberapa paket sabu, timbangan serta uang tunai. Ini beda. Ini ada sabu. Selanjutnya petugas terus mencari barang bukti lainnya di sekitar lokasi penangkapan. Dan benar saja, petugas kembali menemukan sejumlah barang bukti berupa ratusan plastik kosong kemasan sabu dan timbangan elektrik. Penangkapan berawal saat petugas tim narkoba Polres Asahan yang terdiri dari unsur Polri dan TNI, pemerintah daerah dan tokoh masyarakat sedang melakukan patroli di daerah rawan peredaran narkoba. Saat di lokasi, petugas mencurigai dua pria yang duduk di dekat sebuah warung dan langsung melakukan pemeriksaan kepada keduanya. Selanjutnya kedua pelaku langsung dibawa petugas ke Mapolres Asahan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan ini hasil dari patroli tim PAUS, ya, terdiri dari tiga pilar plus, ya, dari pihak kepolisian, dari pihak TNI, Pemda dan masyarakat. Ya, itu ditemukan di lapangan, ya, yang rawan peredaran narkotika. Apakah pelaku pengedar atau pengguna? Kita belum sampai ke situ, nanti kita berikan waktu sama kita biar kita apa tidak lanjuti, kita minta keterangan, nanti kalau nanti sudah kita periksa nanti baru tahu kita apa dia, apakah dia sebagai pengguna atau sebagai pengguna. Rencana patroli rutin akan terus dilaksanakan petugas sapu bersih narkoba Polres Asahan untuk menekan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Asahan. Dari Sumatera Utara, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata. Pak, ini kan sini. Pak, ini lagi. Iya, Pak. Kalau masih